Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kepada level 2 SD3 Labibin. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat-sehat kan? Tentunya sehat ya. Semoga kita dalam nasihat Allah, dibimbing oleh Allah. Oke. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Ustaz Fatul hari ini, tentunya dalam olahraga. Salam olahraga. Ya, oke. Hari ini tempat kita akan mengajarkan sesuatu. Insya Allah tidak akan sulit ya, insya Allah mudah. Nah, begitu. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Berdoa belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin. Nah, oke? Gak sabar ya lihat videonya. Oke. Jangan lupa pasangkan mata dan persiapan badan. Oke, kita ikuti video berikut ini. Nah, pertama bisa menggunakan bahan plester hitam ataupun kalau tidak ada bisa plester putih. Nah, lalu lakukan gerakan seperti ini. Ya. 8 kali. Ya, 3 kali ya, 8 kali sampai 3 kali. Oke, Ustadz ulangi lagi biar tidak lupa. Lakukan ini ya sampai 8 kali, dilakukan 3 kali. 1 2 3 4 5 8 sampai 8, lalu dilakukan sampai 3 kali. Selanjutnya melompatkan lompat ini ya 3 kali, berputar 3 kali. Bahannya bisa menggunakan botol air minum diisi air atau kaleng. Oke, Ustaz ulangi lagi biar tidak lupa. Lakukan ini sampai 3 kali. Nah, bagaimana? Sudah melihat? Bagaimana kalian hari ini melihat olahraganya? Mudah kan? Ya. Insya Allah tidak akan susah ya kalau kita mengikuti instruktur ya, dengan baik. Dengan kita berolahraga, insya Allah badan kita akan semakin sehat dan insya Allah akan kuat ya. Dalam masa pandemi ini semoga kita selalu sehat. Dan jangan lupa belajar, berolahraga, dan jangan lupa murojaah. Oke? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.